guys, saya akan naik ke atas. Jalur guys, misalnya tadi bab-bab ini saya ke bawah mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, saya sudah sampai di objek wisata baru ini. Kita nanti masuk ke dalam. Let's go. Kita masuk ke guanya ini. Masuk ke gua. Wow. Bagus ya. Ini kayaknya ini nanti. Saya bagus di lubang ini ya. Di bawah. Nah, sangat luar biasa. Nanti kita ke sana, guys. Oke. Mantap, guys. Ini pegunungan yang dilihat dari bawah tadi. Nah, saya tadi habis dari sana. Oke. Oke, sahabat Pandawa 5 TV. Channel ini saya sudah sampai di Batu Seribu yang ada di Sukoharjo Bangseng ya, guys ya. Saya pertama kali sampai sini. Nah, ini gunung sebenarnya guys. Ini gunung. Nah, ini sangat hijau-hijau, ini dibikin pariwisata oleh dinas pariwisata sama wisata Sukoharjo, maksudnya pemerintah Sukoharjo. Oke guys, mantap, luar biasa ya. Tapi ini nggak ada yang jual. Ini nggak ada yang jual. Ini juga ke bawah. Oke guys. Ini mau. Tapi, guys, saya menuruni tangga darurat. Oke, nah tadi saya habis dari atas. Yang perlu diketahui ya, objek wisata ini menyajikan pemandangan yang sejuk dan segar. Buat keluarga juga bisa, sangat bagus, recommended. Nah di sini ada kolam renangnya juga guys.
Nah, ini bagus nih. Yuk kita ke sini, guys. Oke. Nah, di situ ada kolam renangnya. Ini musala sama tempat pensuciannya. Nah, yang namanya Batu Seribu ini, guys, banyak bebatuannya. Nah, saya kesini, guys. Assalamualaikum. Nah, ini ada makam ya. Ada makam, guys. Wow. Kesan aura mistisnya udah kerasa ya, walaupun siang ya. Bukan saya sok merasakan, nggak, emang merasakan, guys. Nah, di sini ada air terjunnya ya. Nah, di situ. Dari atas, guys, dari pegunungan ini. Wow, luar biasa ya alamnya. Oke, saya ekspor ke yang lain, guys. Oke, guys, setelah habis ngopi kami selesai dan ini mau melanjutkan perjalanan menuju Gunung Spikul, guys, yang terletak di sebelah sini juga. Ikuti terus perjalanan saya, guys. Karena habis hujan. Luar biasa. Nah, mantap. Mantap. Wow, ini sangat curam ya.